Pemirsa, dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, MNC Sekuritas bersinergi dengan MNC Peduli mendonasikan komputer di Taman Bacaan Masyarakat Lentera Pustaka Bogor, Jawa Barat. Dengan bantuan ini, diharapkan anak-anak akan dapat memanfaatkan komputer di era digital untuk berbagai kegiatan positif. Puluhan anak-anak Taman Bacaan Masyarakat Lentera Pustaka di Taman Sari Bogor bergembira dengan kedatangan tim MNC Peduli dan MNC Sekuritas. Anak-anak ini diajarkan menggunakan komputer untuk bisa berkreasi dan memanfaatkan komputer untuk kegiatan positif. Mendukung peningkatan literasi digital serta dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, MNC Sekuritas bersama MNC Peduli mendonasikan 6 unit komputer yang diharapkan anak-anak nantinya bisa memanfaatkan sebagai sarana belajar dan mengoperasikan komputer di era digital. Donasi ini bisa menambah semangat belajar adik-adik kita di Taman Baca Lentera Pustaka, khususnya di era digital ini ya, penting untuk mereka bisa bisa menguasai komputer dan pastinya kami sangat bersyukur dan senang sekali. Kami sangat mengapresiasi kepedulian MNC Peduli dan MNC Sekuritas terkait sudah memilih TBM Lentera Pustaka sebagai penerima bantuan teknologi yaitu komputer. Harapan saya semoga anak-anak di sini bisa belajar untuk mengoperasikan komputer dengan sebaik-baiknya. Selain di Bogor, MNC Peduli dan MNC Sekuritas telah membagikan di beberapa tempat di Indonesia. Kegiatan ini akan terus dilakukan MNC Peduli lewat program Generasi Cerdas Anak Bangsa demi Indonesia Emas 2045. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.